Set 2, kertas 2, soalan 9. Pembezaan dan pengamiran. Okey, murid-murid. Kita tengok soalan A ya. Soalan 9A. Okey, 9A. Cari persamaan normal. Okey, bagi lengkung Y sama dengan 2X square tolak 4X tolak 3 pada titik 2 negatif 3. Okey, murid-murid. Dekat sini kita refresh baliklah. Okey, persamaan normal dengan persamaan tangent. Jadi kat sini cikgu refresh balik. Okey, kita buat ulang kaji sikit. Kita ada satu lengkung. Okey. Tiba-tiba satu garisan menyentuh pada satu titik pada lengkung berikut. Cikgu letak sini. Ini kita panggil garis lurus tangent. Okey. Tetapi tiba-tiba ada satu lagi garis lurus yang melalui titik yang sama tetapi secara perpendicular ataupun serenjang. Okey. Yang ini kita panggil normal. Okey. Jadi di sini, okey, konsep yang perlu kamu ingat di mana kecerunan tangent kita darabkan dengan kecerunan normal, kita akan dapat negatif 1. Sebab ini adalah konsep untuk perpendicular line. Okey. Jadi murid-murid, okey, diberi pula persamaan curve ini adalah Y sama dengan 2X square tolak 4X tolak 3 di mana titik ini adalah 2 negatif 3. Titik pusingan ataupun contact point di mana tempat dua garis lurus itu bersilang. Okey, sekarang kita nak cari persamaan normal. Okey, kalau diberi persamaan lengkung, okey, persamaan lengkung yang diberi itu, sekiranya kamu differentiatekan ataupun kamu bezakan, okey, bila kamu buat dy dx, okey, sebenarnya kamu telah mendapat kecerunan tangent. Okey, jom kita differentiate. Jangan lupa macam mana 2 tolak 2, 4x, 2 tolak 1 habis. Negatif 4x tinggal negatif 4. Negatif 3 tak ada apa-apa. Okey, ini adalah fungsi kecerunan tangent. Okey, masalahnya disebabkan okey garis tangent ini melalui 2 negatif 3. Okey, jadi kita boleh menggantikan nilai x sama dengan 2. Okey, maksudnya bila 2 negatif 3 bermaksud kecerunan tangent kita akan dapat 4. Gantikan x dengan 2 tolak 4. Jadi saya akan dapat 4. Macam tu. Seterusnya di sini, nak cari, kalau nak cari persamaan normal, okey. Kalau nak cari persamaan normal, persamaan garis lurus ni, ada dua yang penting, kena tahu kecerunan normal dan kena tahu satu koordinat yang melalui normal tu. Okey, koordinat yang sama, 2 negatif 3. Tapi kita tak ada kecerunan lah. Okey, kecerunan kita ganti kat sini. Kecerunan tangent, okay, darab kecerunan normal sama dengan negatif 1. Berarti kecerunan normal sama dengan negatif 1 per 4. Jadi kita ada kecerunan normal di sini. Cikgu padam. Okey, jadi kecerunan normal di sini adalah negatif 1 per 4. Macam tu. Jadi, macam mana nak cari persamaan garis lurus normal? Kita masukkan dalam Y sama dengan MX plus C. Jadi y kita negatif 3 sama dengan m kita negatif 1 per 4, x kita 2 tambah c. Macam tu ya. Jadi kita akan dapatlah negatif 3 tambah 1 per 2 sama dengan c. Kita akan dapat negatif 5 per 2 adalah c. Saya betulkan kedudukan dia supaya lebih menarik. C sama dengan negatif 5 per 2. Jadi kita berjaya lah. Okay, good. Okay, murid-murid, kita berjaya mendapat soalan A. Apa kata kita tengok soalan 9B? Okay, 9B. Okay, 9B ya.
Rantau yang dibatasi oleh lengkung Y sama dengan 4 per X dan garis lurus AB. Okey, dikisarkan pada 360 pada paksi X. Hitung isi padu dalam pi bagi pepejal kisaran tersebut. Okey, murid-murid, yang pertama sekali, paksi X dikisar pada paksi X. Okey, kalau paksi X, cikgu terus keluarkan rumus dia di mana volume sama dengan pi. Kalau X adalah Y square. Ah, macam tu. Okey, jadi sekarang, okey, kita nak tahu apakah koordinat A, apakah koordinat B sebab kita nak tahu ni. Berapakah nilai X dekat sini? Berapakah nilai B dekat sini? X pada titik B. Okey, jadi kita fokus kepada persamaan. Oh, ini ada persamaan Y sama dengan 4X dan persamaan X tambah Y sama dengan 5. Jadi A dan B adalah titik persilangan mereka. Okey, jangan lupa kalau silang, cikgu punya konsep, silang adalah simal. Apa itu simal? Simal adalah simultaneous equation, iaitu persamaan serentak. Okey, persamaan serentak. Jadi di sini sayang, kita carilah. Okey, Y sama dengan 4 per X adalah persamaan 1. Okey, X tambah Y sama dengan 5. Okey, adalah persamaan berapa di situ? Adalah persamaan 2. Jadi cikgu buat 1, kita masukkan dalam 2. Jadi kita akan dapat X tambah 4 per X sama dengan 5. Jadi nak hilangkan pecahan, cikgu darab semuanya dengan X. Okey, kita akan dapat di sini X square tambah 4 sama dengan 5X. Dan cikgu susun menjadi persamaan kuadratik dalam bentuk general form sama dengan kosong. Okey, okey, jadi di sini sayang, okey, kamu akan dapatlah kita faktorkan. Kita faktorkan di sini di mana X, X. Okey, kalau kamu masuk dalam kalkulator, kamu dapat X sama dengan 1 atau 4. Bawa masuk dalam bracket, negatif 1, negatif 4. Jadi kita dapatlah dapat nilai X kat sini 1, B sini 4. Tak perlu cari nilai Y, tak perlu. Sebab kita berkisarkan pada paksi X, kita hanya cari nilai X sahaja. Okey, murid-murid. Okey, kita berjaya mendapat A dan B punya koordinat X. Okey, murid-murid. Jadi sekarang kita nak cari volume shaded region. Okey, jadi cikgu nak cari dulu volume yang sini di bawah garis lurus ni. Garis lurus ni. Cikgu nak cari yang sini. Okey, jadi kita kena kamerkanlah. Okey, jadi okey, volume pada garis lurus garis lurus. Okey, jadi cikgu keluarkan dulu persamaan garis lurus cikgu. Y sama dengan 4 per X. Ingat, kita kena ada Y square. Jadi, cikgu square kan. Cikgu akan dapat Y square sama dengan 16. Oh, tak nampak. 16 per X square. 16 per X square. Okey, jadi di sini, kejap cikgu buat divider. Okey, seterusnya sayang. Okey, jangan lupa macam mana kita nak kamerkan, nak cari volume. Di mana volume sama dengan, okey, pi di luar. Kita tengok daripada 1 hingga 4, sorry. Limit dia 1 hingga 4, y square kita adalah ini. Ini y square kita. Okey, dia y square kan? Okey, jadi cikgu masukkanlah 16 per x kuasa 2. Okey, kita tidak boleh kamer kalau X di bawah. Cikgu ubah 16X negatif 2. Macam tu, okey. Okey, seterusnya. Okey, kita kamerkan akan dapat
16x negatif 2 tambah 1 dapat negatif 1. Negatif 1 pergi bawah. Okey, jangan lupa macam mana cara nak kamerkan. Okey, seterusnya. Okey, jangan lupa cikgu simplifikan lagi di mana kita akan dapat negatif 16 per x. X cikgu bawa turun bawah semula. Okey, atas tolak yang bawah bermaksud cikgu masukkan nilai limit atas. Tolak negatif, negatif 16. Negatif 16, lepas tu masukkan 1 pula. Okey, semakin hampir. Oh, cikgu tertinggal pi kat sini. Sini pi. Okey. Ini pun ada pi. Semuanya. Okey, jadi di sini cikgu dapat berapa kat sini? Okey, cikgu akan dapat negatif 16 per 4. Okey, tambahkan dengan 16. Okey, jadi kita ringkaskan, cikgu akan dapat 12 pi. Okey, ini adalah volume di bawah garis lurus. Okey, jom seterusnya. Okey, seterusnya cikgu nak cari volume di bawah curve pula. Jadi cikgu highlight curve pula. Okey, curve pula cikgu ambil warna oranye lah. Okey, di bawah curve kan, di kawasan bawah ni. Okey, di bawah ni curve. Okey, jadi okey, jangan lupa kita fokus balik paksi X. Paksi X di mana volume sama dengan pi Y square. Jadi, kita cari volume untuk curve pula di bawah curve. Okey, cikgu keluarkan persamaan curve tadi. X tambah Y sama dengan 5. Kita kena cari Y square. Jadi, Y sama dengan 5 tolak X. Jadi cikgu square kan akan jadi y square sama dengan 5 tolak x ni kuasa 2. Cikgu kembangkan di mana y square sama dengan 25. 25 tolak x tolak 5x tolak 5x tolak 10x tambah x square. Macam tu ya. Jadi baru cikgu buat okay, volume sama dengan pi. Limit masih sama, 1 hingga 4. 1 hingga 4 tetapi kita nak masukkan y square. Jadi 25 tolak 10x tambah x square. Okey, jadi jom kita kamerkan dengan berhati-hati. 25x tolak 10x 2 per 2 tambah x 3 per 3. 1 hingga 4. Okey, dekat sini cikgu boleh ringkaskan lagi. Pi 25x tolak 5x kuasa 2 tambah x 3 per 3. Digalakkan ringkaskan untuk mengelakkan kesusahan. Okey, semasa kita nak gantikan nilai x tu nanti. Okey. Okey, seterusnya di sini. Okey, seterusnya panjang sikit lah. Okey, seterusnya. Okey, cikgu carilah pula ni. Zaz. Okey. Jadi kita gantikanlah. Kita gantikan nilai di mana pi sama dengan cikgu buat bracket besar dulu. Cikgu gantikan 4 dulu. 25 darab 4. Apa lagi ni? Tolak 5 4 kuasa 2 tambah kat sini 4 kuasa 3/3. Tolak balik. Kita tolak pula dengan yang di bawah. 25 sini 1, tolak 5, 1 kuasa 4 tambah 1 kuasa 3 per 3. Tutup balik bracket. Alamak, tak muat. Cikgu bawa ke sini sikit. Okey, cikgu gantikan. Okey, dengan 1 pula. Okey, di mana 25 darab 1 ni tolak 5, 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 3 per 3, tutup balik. Tutup balik bracket besar. Okey, sama dengan okay, pi. Okey, kira dengan berhati-hati. Tolong kira dengan berhati-hati. Okey, sekarang cikgu dah kira lah. Okey, cikgu dapat 1, 2, 4 per 3. Tolakkan dengan 61 per 3. Okey. Jadi sekarang cikgu dapat 21 pi. Okey, ini untuk curve.
Okey, menulis. Okey, last kali baru kita nak cari volume shaded region. Okey. Okey, murid-murid, sekarang kita nak carilah okey volume yang shaded region ni lah. Okey. Kita nak cari volume yang shaded ni. Okey, kita dah carilah volume di bawah garis lurus dan volume di bawah curve. Ha, jadi kita tengok siapa yang besar. Okey, siapa yang besar? 12 pi, 21 pi kan. Jadi 21 pi. Okey, jap eh, volume shaded. Okey. Jadi yang besar tolak yang kecil lah. Ha, 12 pi. Jadi kita akan dapat 9 pi. Okey, begitulah ceritanya untuk soalan ke-9. Okey, diharapkan kamu lebih bersemangat untuk membuat latihan matematik tambahan. Okey. Dengan bangganya kalau betul tanda okey good. Okey, bye-bye.